الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Tuan Haji Pengerusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatizah, tuan-tuan guru dan seterusnya, para jamaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian insya-Allah. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang dan masa untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah mengerjakan solat maghrib dan insya-Allah solat isyak secara berjamaah. Dan kita sama-sama dapat duduk di dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kefahaman terhadap agama kita, dan bila mana Allah Ta'ala lorongkan kita untuk menghadiri majlis seperti ini, maka itu tandanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam kebaikan. Kita sambung kitab pada malam ni, kitab Al-Halal Wal Haram Fi Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. Dalam bab halal dan haram kehidupan umum Muslim, malam ni kita menyentuh tajuk iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Siapa ada kitab, muka surat 504. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit tarain amin ya rabbal alamin. Antara perkara yang sewajarnya patut bagi seorang Muslim itu mengenal dari hal hukum hakam agamanya, sesungguhnya Islam itu sentiasa menyuruh umatnya dalam keadaan bersederhana dalam hal ehwal kehidupannya, dan sentiasa beriktisad dalam urusan perbelanjaan hidupnya. Asas hidup kita ni kena hidup sederhana. Tak boleh kaya. Boleh kaya tapi jangan kaya sangat. Kalaupun kaya, dia ada panduan Islam, bila kita kaya
bila cukup haul dan nisab, wajib keluarkan zakat. Itu panduan-panduan. Dan kita sebenarnya dilarang ataupun sedaya mungkin tidak menjadi orang-orang yang miskin ataupun fakir. Walaupun keadaan kita barangkali sedemikian, tetapi orang kata tidaklah kefakiran ataupun miskin itu pada harta, tapi jangan kita miskin dan fakir pada jiwa kita. Sebab kalau harta dia fakir akan harta dan juga miskin akan harta, lalu dia fakir dan miskin juga terhadap jiwa dia, inilah Nabi sebut kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Apapun hidup kita kena bersederhana, tidak lebih dan tidak kurang, tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusrifu, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu melampau pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Kalau makan, makan melampau-lampau. Nak ni last-last tidak habis. Kan? Nak order yang ni, nak order yang ni, last-last membazir. Melampau lah tu. Makan apa yang kita perlu sahaja. Kemudian kita pula dilarang membelanjakan sesuatu yang melampau-lampau. Maksudnya yang tidak mendatangkan faedah pun. Kadang-kadang kereta sampai 10 biji, tapi yang pakai satu saja. Yang 9 buat perhiasan. Kereta pula bukan main calang-calang. Jaguar apa lagi. Yang kau-kaunya lah kan. Tapi tidak dipakai pun. Kan? Tidak dipakai. Maksudnya membazir. Tidak dimanfaatkan. Mana itu disebut sebagai tusrifu. Orang yang melampaui batas. Begitu juga kita pakaian. Pakaian tak salah kita beli pakaian. Yang penting pakai. Ada orang beli pakaian tuan-tuan, kerjanya membeli. Tapi pakai dia rasa sayang. La ilaha illallah. Sayang ni kalau aku mau pakai. Kan? Kenapa? Mahal ni, mahal ni, mahal. Lah. Kan untuk dipakai, pakailah. Kadang-kadang yang belum dipakai itu pun belum pakai, beli pula. Subhanallah. Maknanya dia berbelanja dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat pun pada dia, bahkan membawa kepada pembaziran. Itulah amaran Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ini. Kemudian di dalam suratul Isra ayat 26-27. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Ada harta belanja sakan-sakan. Kau dia belanja, kan? Tetapi dalam keadaan yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Innahu lakum aduhum mubin. Syaitan itu adalah nyatanya aku kata musuh kita. Musuh yang nyata. Tapi orang yang membazir, mereka ini menjadi kawan baik syaitan. Tapi ialah kalau kita tanya dia, oi, kau ni bos,
kawan syaitan ini marah dia. Apa kau cakap begitu? Ha, kan? Dia tak faham kenapa membazir. Membazir itu Allah sebut kawan syaitan. Macam tadilah, sudut makan, sudut pakaian, sudut dia belanja, semua melebih-lebih. Sehingga berlakunya pembaziran. Kan? Banyak berlaku kalau buat makan-makan ni sama aja. Kan? Contohnya malam Jumaat, orang banyak sedekah kita. Sedekah apa? Sedekah tapau. Kita pun, wey, menapau pun takkan juga. Ambil sini, ambil sini, ambil sini. Dia punya nafsu tu. Ambil, 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 bawa balik rumah. Tapi sampai di rumah, apa yang dia bawa, tak habis pun makan. Tak habis makan. Kenapa? Sebab yang di rumah, dia, isteri dia, dan anaknya kecilnya ada orang. Tapi dia bawa tapau makan tu macam memakan satu tim bola. Komplit sekali dengan simpanan. Kan? Akhir sekali tak makan. Makanan tadi buat apa? Membazir? Buang. Membazir. Membazir. Maka dia ikhwan asyayatin. Kan? Saudara syaitan. Kita dalam bab ini pun kena berhati-hati juga, kan? Sebab itulah kehidupan seharian kita. Gagal kita mentadbir apa yang ada pada kita, boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Tidak? Duit banyak. Kalau silap kita tadbir, boleh jatuh kepada boros. Iaitu amanahnya belanja berlebih-lebih. Walau duit banyak, sehingga bawanya kata sifat boros, sifat belanja lebih itu akan membawa kepada dia lama-lama habislah. Jatuhlah dia kepada fakir. Jika Al-Quranul Karim itu menggalakkan orang-orang yang beriman itu supaya membelanjakan hartanya, maka janganlah sampai terkeliru. Ada dalam Al-Quran mengatakan wa anfiqu, infaklah. Mana bila infak ini dia ada kaitan dengan harta. Dalam Quran ada banyak mengatakan menyuruh kita supaya sentiasa berinfak. Infak lain. Harta yang kita infakkan, walaupun pada zahirnya berkurang, tetapi pada hakikatnya bertambah. Sebab konsep infak lain. Dalam Quran sebut, bila kita bagi satu, dia akan dibayar 10. Kalau kita bagi 10, dibayar 10 kali 10 berapa? 100. Itu konsep infak. Cuma Allah Ta'ala tidak nampakkan, tidak zahirkan yang mana Allah Ta'ala bayar kepada kita bentuk pahala. Cuma orang yang hanya merasa perkara ini adalah di kalangan orang-orang beriman. Jadi orang beriman ini sentiasa berinfak. Ini kerana Al-Quranul Karim hanya menyuruh membelanjakan sebahagian daripada kurniaan yang diberikan Allah Ta'ala itu, dan bukanlah kesemuanya sekali. Ada pada harta kita infak itu, contohnya kita ada RM10, tak disuruh kita semua bagi. Bagilah RM1 kah, RM5 kah, ataupun yalah, tidak semua. Sebab kalau bagi semua takut mendatangkan mudarat pada kita. Dalam konsep memberi ini, tuan-tuan, dia tidak kira banyak kecil. Tetapi dia kira ikhlas ataupun tidak. Kan? Kalau ada RM10, bagilah RM1. Kan? Kalau bagi kesemuanya, tidak semestinya itu kau mampu untuk bagi semua. Allah tak galakkan sedemikian. Tinggallah juga. Kan?
kecuali iman seumpama mana iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan bila Nabi seru untuk berinfak fi sabilillah, Sayyidina Abu Bakar kata, "Nah, ambillah keseluruhan harta aku." Rasulullah SAW tanya kepada dia, "Ya Umar, kalau kau bagi semua, kau nak tinggal apa dengan anak isteri kau?" Apa jawapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, "Yang tinggal hanya Allah dan Rasul." Berani kita? Kan? Harta yang ada, kalau ada seruan jihad fi sabilillah, kita bagi semua. Bila ditanya, "Eh, anak bini kau makan apa?" "Aku ada Allah dan Rasul." Woi, susah. Oh. Susah tuan-tuan, kan? Yang ada pun susah mau keluar, apa tak lagi mau keluarkan semua, kan? Tapi pada konsep infak, Allah Ta'ala minta tak banyak pun, tak semua pun, tapi adalah yang kita beri. Ini kerana sesiapa yang membelanjakan sebahagian dari apa yang didapati daripada hasil usahanya, jarang sekali dia akan jatuh miskin. Ini janji Allah. Tidak akan miskin orang yang berinfak. Nabi pun sebut. Tuan-tuan, tidak akan miskin orang yang berinfak. Ini jaminan Allah, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayalah. Yakin saja. Yakin, tetap yakin. Tuan-tuan, bila kita memberi, bila kita berinfak ni, insya-Allah Allah akan selesaikan. Tidak semestinya kita berinfak contohnya RM10, kita akan dapat RM10. Tak semestinya. Dan tidak semestinya Allah Ta'ala bayar cash pada masa itu. Tak semestinya. Mungkin ketika mana kita perlu, maka datang pertolongan itu. Kan? Kita perlu, maka datanglah pertolongan itu berdasarkan keperluan kita. Dan asbabnya mungkin ketika mana kita berinfak. Kan? Apabila hidupnya sentiasa dijaga dalam keadaan sederhana, tentulah dia tidak perlu untuk berhutang. Nabi SAW sendiri membenci hutang dan tidak berkenan jika seseorang Muslim itu suka berhutang. Nah, hutang ni tuan-tuan, ialah berat ni berat. Kan? Tapi kadang-kadang ialah kita berhutang ni, kita kadang-kadang tidak berhutang dengan orang, tapi hari ini orang berhutang dengan siapa? Bank. Ada setengah dia kata, selagi kau mampu hutang saja, hutang saja, hutang saja. Tapi Nabi SAW sendiri tidak suka berhutang. Ini kerana berhutang itu dalam kacamata orang yang bebas merdeka adalah seperti keresahan hati di waktu malam, dan diumpamakan sebagai penghinaan waktu siang. Oh, mana orang berhutang itu begitu? Maknanya apa dia kata? Berhutang itu dalam kacamata orang yang bebas merdeka adalah seperti keresahan di waktu malam dan diumpamakan sebagai penghinaan di waktu siang. Bila kau bebas hutang, semua ni tak ada. Tapi bila kau berhutang, woi, malam susah mau tidur, siang susah pun keadaan tak tenang. Orang bilang hidup serba tak tenanglah. Apatah lagi kalau kau berhutang, jenis tempat hutang tu pula memang menagih hutang. Kalau pinjam dengan ahlong contohnya, hoi, dicarinya. Dicari, kan. Sudahlah kad bank pun dipegang. Tak ada duit dalam tu, dicarinya lagi. Itu kadang-kadang hidup orang tertekan.
Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelakkan diri daripada berhutang, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri daripada ditimpa hutang dan dikuasai oleh manusia. Ha. Ini doa ni, doa yang kita selalu baca. Doa yang panjangnya ataupun yang awalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajji wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta berlindung daripada Allah Ta'ala supaya kita ini tidak ditimpa hutang dan dikuasai oleh manusia. Apa kaitan dia hutang dengan dikuasai manusia? Bila orang yang berhutang, kan, maka kalau ramailah di tempat berhutang, seolah-olah hidupnya itu dipegang oleh manusia. Kalau jenis pemihutang pula yang jenis keras, sentiasa ugut, siaplah. Maka itu maknanya dia sudah dikuasai oleh manusia. Dalam maksud yang lain, kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala, minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kita ni banyak berhutang, satu hal, dan juga dikuasai oleh manusia. Maknanya kita ni bergantung dengan makhluk, lalu makhluk itu menguasai kita. Ada tuan-tuan hidupnya bergantung dengan makhluk. Sikit-sikit orang tu namanya disebut, sikit-sikit orang tu namanya disebut. Ai, macam tidak orang lain sudah. Rupanya bagaimana hidupnya itu sepenuhnya ditanggung oleh nafsi penama yang disebutnya tadi. Akhir sekali, seolah-olah hidupnya itu bergantung kepada dia. Ini kata yang dikuasai oleh makhluk. Jadi itu kita kena beringat dan kita kena minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini tidak tergolong dalam golongan orang yang berhutang dan dikuasai oleh makhluk. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minal kufri wad-dain. Faqala rajulun, at'adilul kufra bid-dain ya Rasulullah? Faqala na'am. Maksudnya, aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran dan hutang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam disapa oleh seseorang, hai Rasulullah, adakah wajar engkau menyamakan kufur itu dengan hutang? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu memang benar. Dahsyat, kan? Ini dahsyat ni bila al-kufru bid-dain, kufur dengan hutang. Rasulullah, a'udzubillah minal kufri wad-dain. Rasulullah minta berlindung daripada hutang dan juga kekufuran. Maka ada sahabat tanya, dia kata, eh Rasulullah, adakah sama kufur dengan hutang ni, sama kah? Rasulullah katakan, na'am, ya. Berat tu. Mana hutang ni berat. Boleh elak, elak. Tak boleh elak, bila berhutang, itu disebut dalam Quran, bila berhutang kena catat. Bila catat tak catat, rekod tak rekod ni tuan-tuan, seperti mana kita pinjam di bank lah, kan? Dia ada agreement. Itu mana betul lah tu. Kita bila ada berhutang dengan siapa-siapa, kena tulis.
ayat yang panjang dalam Quran menceritakan tentang hutang. Muka surat sebelum muka surat terakhir dalam suratul Baqarah. No, satu muka. Cerita berkaitan dengan hutang. Nah. Jadi antaranya bila berhutang kena tulis. Tuan-tuan, 10 sen pun kalau kita pinjam kata sebut hutang, kita tak hutang. Tapi kalau kita nak tulis, oh susah. Oh. Susah. Ya. Tambah pula tempat kita berhutang itu sudah mati, meninggal. Nak minta halal. Aih, macam mana? Oi, banyak perkara. Banyak perkara, tuan-tuan. Apatah lagi, kalau jenis orang berhutang, bila time nak bayar, buat-buat lupa. Ataupun cari alasan tidak mau bayar. Nah, ada berlaku ni. Ada. Dia bila nak berhutang dengan kita, manis mulut orang bilang. Ya bos, nanti aku bayar ni. Relik. Projek mau masuk. Kau kasih pinjam dulu. Nanti ujung bulan aku bayar. Tunggu ujung bulan, jangan kata WhatsApp, batang hidung pun tak buka, tidak nampak. Di WhatsApp, di PM, di call, tak angkat. Mujur terjumpa di satu restoran, dia pergi tanya, ayo, aku WhatsApp kau, tidak kurangkan. Alah, minta maaf, tukar nomor apa? Alasan. Ini berlaku. Orang yang suka berhutang, tapi bila nak bayar, mengelak. Dan dia memang jenis suka berhutang, manis mulut, memang nak membayar pun. Orang jenis begini, tuan-tuan, ni, Nabi sebut ni, ata'dilul kufra biddain ya Rasulullah, faqala na'am, kata Nabi SAW. Hai Rasulullah, adakah wajar engkau menyamakan kufur dengan hutang? Rasulullah kata, na'am. Samanya. Oh, dahsyat. Ha? Makanya dahsyat bagi perkara hutang ini. Dalam perkara ini, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam solatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thimi wal maghram ad-dain. Faqila lahu, innaka tasta'idhu minal maghram kathiran ya Rasulullah. Faqala, innaka rajulun ila gharima istidan, haddatha fakadhaba, wa wa'ada fa'akhlafa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada melakukan dosa dan berhutang. Lalu seorang sahabat mengatakan kepadanya, mengapa engkau sentiasa berlindung diri daripada berhutang, hai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, dia kata, ya, seseorang lelaki yang berhutang itu, apabila berbicara sentiasa berdusta, dan apabila berjanji sentiasa mungkiri janji. Riwayat Al-Bukhari. Ini perangai orang yang berhutang ni. Tidak semualah, tapi kebanyakannya begitu. Nabi bila minta kepada Allah supaya dihindari daripada dua hal, yaitu minta berlindung daripada melakukan dosa dan juga hutang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa minta berlindung pada orang berhutang ni? Kan? Maka Nabi jawab, ya, dia kata. Karena dia kata, orang yang menghutang ni, orang yang berhutang ni, bila dia berbicara, dustanya banyak, bohongnya banyak. Manis macam mana pun dia berbicara, tapi bohong banyak. Bila berjanji, dia akan ingkari, mungkiri. Yalah, janji, okey, aku bayar bulan depan. Nah, sekali diselidik, ditengok, diperiksa, rupa-rupanya bukan satu orang ni tempat berhutang. Rupanya ramai. Ah, tengok, ni perangai orang yang berhutang ni.
Itulah hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan perkara-perkara yang sentiasa berlaku dari bahaya orang yang berhutang kepada dirinya dan kelakuannya. Daripada Jabir dan Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyembahyangkan jenazah seorang sahabat yang masih mempunyai hutang dan masih belum dilunaskan hutangnya, untuk menunjukkan kepada orang ramai betapa berat balasan orang yang berhutang itu, lalu mensia-siakan hutangnya ketika akhir hayat beliau, apabila telah datang banyak dari harta rampasan perang untuk kaum muslimin. Maka ketika itu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam mahu menyembahyangkan jenazah dan membayar dari harta rampasan perang itu tersebut. Sampai tahap begitu. Maknanya menunjukkan bahawa orang berhutang ni kalau dia mati kena selesai dulu. Iktibarnya apa dia? Kita kalau mati, kita tinggalkan harta, para waris, jangan faraid dulu harta itu. Jangan. Selesaikan dulu hutang si mati. Selesaikan dulu. Ada lebih, baru faraid kepada waris. Tak ada lebih, gantung lagi. Waris, sembailah. Kan? Ini, mana hutang itu cukup berat. Berat, tuan-tuan. Itulah, hutang ni kena tulis. Dan bila kita tulis, sekurang-kurangnya ada orang tahu, kalau kita sebagai suami, isteri kita tahu. Isteri kita berhutang, kita sebagai suami, kita tahu. Ataupun, adalah tulisan ataupun apa-apa, ahli keluarga kita tahu. Bila kita mati, tuan-tuan, tahu hutang kita masih ada, maka wajib diselesaikan dahulu. Tadi ni, Rasulullah tak mau menyembahyangkan jenazah sahabat yang tak mau, yang kata berhutang. Ada jenazah seorang sahabat yang masih punya hutang, tahu. Tapi bila ada harta rampasan perang ketika itu, maka hutangnya itu dibayar, selesai. Baru Rasulullah sembahyangkan. Itu bagus kan kalau kita sembahyang jenazah, kan? Ataupun sebelum diuruskan apa-apa, selesai apa semua, kena bangkit seorang wakil keluarga. Kena bagi tahu, wahai para jemaah, ini sekian-sekian meninggal, sekiranya ada makan minum apa terpakai, tolong halalkan. Kalau sekiranya ada hutang, maklumkan kepada ahli keluarga untuk diselesaikan. Kena begitu. Kena begitu. Kita risau. Hai, hutang ni sebab hutang tak boleh masuk syurga. Orang bilang gantung, bah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu illa ad-dain." Akan dimaafkan dari orang yang mati syahid itu semua dosanya kecuali hutangnya sahaja. Riwayat Muslim. Oh, dahsyat. Orang mati syahid, bah. Orang bilang masuk syurga tanpa hisab. Tapi, dah hutang ada, sangkut. Tiadalah kematian yang paling mulia, melainkan mati syahid. Tapi, kalau mati syahid pun ada hutang, sangkut, tuan-tuan. Apatah lagi kalau mati biasa. Lagilah. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan ini, wajarlah bagi seorang Muslim itu tidak lagi mudah untuk dirinya berhutang, kalaulah tidak kerana keperluan yang mendesak dirinya sekali. Kemudian apabila terpaksa juga berhutang, hendaklah hatinya sentiasa mengingati hutangnya itu dan melunaskannya bila-bila masa yang termampu. Dinyatakan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Man idana amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an wa in akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah."
Sesiapa yang berhutang dari harta orang ramai dengan niat hendak menunaikannya bila ada kelapangan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan jalan baginya untuk melunaskannya. Dan sesiapa yang mengambil hutang itu dengan niat hendak menghabiskannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya, bila kita berhutang, memang kita niat untuk apa? Untuk jelaskan, tunaikan, Allah akan bagi kita jalan. Tapi kalau kita berhutang, sudah letak niat, tak mau bayar, binasa, binasa. Ini amaran daripada Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, jika seorang Muslim itu tidak mahu berhutang dengan cara yang dibolehkan, yaitu tanpa membayar faedah ataupun bunga, kecuali apabila terdesak atau kerana dalam keadaan darurah, maka bagaimana pula jika hutang itu ada syarat-syaratnya yang mengenakan bunga dan juga faedah? Ha, maknanya tuan-tuan, buat hutang ni cantik sudah, atur apa semua, tak ada faedah apa semua. Kalau kau tak bayar pun susah. Bayangkan kalau kau jenis berhutang tempat riba, yang ada faedah, yang apa-apa semua, apa semua ni tuan-tuan, berganda-ganda lagi. Sudahlah kau berhutang, tak bayar pula satu hal. Kau pergi berhutang pula tempat-tempat yang memang ada riba. Banyak lagi lah. Jadi, banyak lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah selesai tajuk tersebut. InsyaAllah, minggu depan kita sambung. Jualan bertempoh dengan harga yang lebih tinggi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak mau bayar hutang. Kita mau bayar hutang dan supaya tak nak membayar hutang. Kebaikan itu beri kita. Okey, orang yang beri hutang kepada penghutang, apa ganjaran orang yang beri hutang? Kalau sekiranya orang yang berhutang kan dia tak terlepas segala cerita sabit sampailah ke akhirat, dia tak lepas. Tapi kalau kita yang memberi hutang melepaskan hutangnya itu, besar ganjaran. Ganjarannya besar. Melepaskan hutang orang ini, ganjaran dia besar. Tapi ganjaran besar pun bukan senangan. Kalau hutang RM10 bolehlah halal. Tapi kalau dia hutang kepada kita RM100,000, woi, bergagar juga mulut tu. Nggak sampai halal tu. Nggak boleh, kok kena bayar balik. Begitu kan. Tapi melepaskan hutang itu perkara pahala besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تتوكل على بك تسبيح كفر سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.